Pinky ya namanya kak, betul ya? Boleh dong kenalan dulu. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Pinky Awanita yang akan menghibur kalian semua. Oke, jadi kalau misalkan mau tahu seberapa keren kak Pinky ini ya, sumpah aku kasih tahu ya, ini aku baca yang keren banget. Kak Pinky Awanita ini merupakan nominasi penyanyi anak terbaik di AMI Awards 2023, bener ya kak? Dan juga merupakan jebolan idola cilik. Jadi buat yang suka nonton idola cilik pasti tahu dong yang kata idola cilik itu kan yang nyanyi itu kan. Jadi ini merupakan jebolan idola cilik, juga merupakan nominasi penyanyi anak terbaik di AMI Awards 2023. Jadi yang pasti suaranya udah nggak diragui lagi. Jadi buat kakak-kakak nih yang masih ada di ujung dan mau mendekat ke sini, buruan mendingan mendekat karena ada jebolan dari idola cilik nih yang bakal nyanyi nemenin kakak-kakak sekalian. Cuma oke, doang. Mungkin gak usah lama-lama ya, langsung aja deh nih. Karena kak Pinky-nya udah ada di samping aku juga nih, udah mau nyanyi banget nih kayaknya nih, udah mau menghibur banget, boleh aja lah. Untuk panggungnya, aku serahkan ke kak Pinky. Asik. Oke, halo semuanya, aku Pinky Awanita yang akan menghibur kalian semua. Jadi di sini untuk lagu yang pertama, aku akan membawakan lagu Somewhere Over the Rainbow. Selamat menikmati. Musik.
aku akan menyanyikan lagu Bunga Hati dari Kak Salma. Bagaimana supaya tahu lagunya bisa dengar ya? Musik. Kasihan bang, iya sayang ya. Kalau kayak di apa Victor kan atau pangan gitu kan kita apresiasi. Oke, itu dia dua lagu kedua aku yang berjudul Air dan Teh. Selamat menikmati, semoga kalian suka ya sama lagu baru aku. Musik. Oke kan tahu nih lagunya ya guys. Bye.
dulu dia FDI cilik juga. Eh, tadi lewat sini. Oh, I see. Oke, itu dia penampilan dari Kak Pinky. Tadi aku denger lagu sih, menurut aku encouraging banget sih. Amin. Kamu beneran lagunya encouraging banget, aku suka banget. Love, love. Boleh dong ceritain nih tentang pemikiran lagunya tuh kayak gimana? Ayo. Ayo ceritakan. Pemikiran lagunya mendadak juga ya. Jadi ini tuh yang bikin, kebetulan Kasha Kombasa yang bikin lagunya. Terus awalnya kayak ditanyain gitu, mau dikasih 3 pilihan lagu. Terus akhirnya aku pilih lagu yang terakhir, dan kebetulan ini lagunya. Terus akhirnya udah dibuatin aransemennya, terus rekaman, terus keluar singlenya. Terus habis itu bikin video klipnya juga. Kalau boleh tahu, kenapa sih milihnya lagu ini? Kan tadi ada 3 nih katanya, kenapa sih milihnya lagu yang ini? Karena menurut aku, 2 lagu lainnya tuh kurang gitu. Soalnya lagunya tuh agak sedih, aku tuh anaknya terlalu cheerful gitu. Jadi gak bisa yang sedih-sedih, aku harus yang senang-senang gitu. Jadi maunya dia ngasih semangat ke orang lain juga ya. Gak ngasih di sini dong, gak mau ya. Dan menurut aku, lagu kamu cocok. Udah masuk, udah encouraging banget ke orang-orang. Thank you banget loh, keren banget untuk 3 lagunya. Dan untuk singlenya juga, judulnya apa kalau tau? Judulnya Air dan Teh. Air dan Teh, jadi buat teman-teman yang pengen dengerin nih Air dan Teh dari Kak Pinky, boleh banget langsung didengarkan di Spotify ya guys ya. Di Spotify juga sudah ada Air dan Teh dari Kak Pinky, lagunya encouraging banget. Jadi buat teman-teman yang lagi di masa-masa susah atau pengen punya temen gitu kan, boleh banget dengerin lagu dari Kak Pinky. Thank you banget Kak Pinky buat penampilannya. Terima kasih udah mau hibur kami semua. Thank you. Yeay. Oke, okay. Okay, so program dari Kak Pinky, kita bakal ada juga ini.